Bayu dan juga Baby Seiji. Sama Dedi, ya. Dedi, Mang, manggilnya A. Kamu siapanya ya? Eh, ya. Kamu siapanya? Ya. Oh, enggak tahu. Ya, saya. Okay. Ya, saya. Pinter. Enggak apa-apa. Orang baru ya. Arda Bayu dan juga Seiji, kami semua mengucapkan. Terima kasih. Ini lagi viral karena Arda Bayu ini dilihat kalau konten-kontennya ngurusin Baby Seiji kemana-mana berdua, terus jadi penasaran namanya kemana. Tapi silakan boleh duduk ya buat Arda Bayu dan juga Baby Seiji. Ada mamanya tadi di situ. Oh, mana mamanya? Oh bukan. Lancang kuning dari Burdin salam. Seiji, emang Seiji ini umur berapa sih? Seiji 20 bulan, Tante. 20 bulan? Oh, belum genap 2 tahun ya? Iya, hampir 2 tahun nanti. Iya. Oktober. Jadi Arda Bayu tuh gimana awalnya bisa jadi viral barengan sama Baby Seiji? Awalnya itu video yang aku suka ngumpulin kalau lagi berdua. Lagi berdua suka ngumpulin, terus... kayak lucu-lucuan gitu kan, bapak sama anak kan suka sembarangan gitu ya. Iya. Ngumpulin terus tiba-tiba lumayan meledak gitu. Selalu berdua terus kan bikinnya? Iya, selalu berdua. Mamanya kemana? Waduh, mamanya ada. Aku sih di rumah sih. Aku biasa. Gantian dong! Ini tua! Kenapa mamanya gak pernah ditong? Dialiatin sama sobat Abi yang diposting berdua terus. Oke, ada dua alasannya. Alasannya apa? Yang pertama, ini memang akunnya buat ayah dan anak. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua, mamanya kan pakai hijab. Jadi kalau di rumah, males ribet kalau pakai dulu gitu. Iya, makanya aku juga kalau keluar pakai turban nih. Topi turban. Jadi memang sengaja dikasih lihat ini loh kedekatan ayah dan juga anak. Ya, betul. Tapi kalau misalnya kayak di kereta jalan-jalan berdua gitu kan, posisinya selalu berdua. Hmm. Sebenarnya mamanya tuh ikut juga tapi nggak masuk ke video, nggak direkam gitu maksudnya. Terakhir itu pas yang naik kereta memang cuma berdua aja. Oh, jadi kan mamanya yang videoin? Nggak ada, itu semua aku yang videoin, oh, selfie. Iya. Oh, jadi memang, mamanya nggak, memang nggak ikut di kereta? Memang nggak ikut pada waktu itu. Mohon maaf, hubungannya baik-baik kan sama mamanya? Ada kan yang pria itu yang tidak mau menunjukkan istrinya aja. Iya. Gitu. Ada juga istri yang tidak mau memperlihatkan suaminya iya juga. Iya ada gitu. Tapi kalau ada Bayu, idenya tuh dari mana sih kok bisa kepikiran bikin konten iya, berdua aja lucu, sama menarik, anak gitu. Iya, sebenarnya awalnya memang pengen nunjukin sih bahwa bapak sama anak tuh juga bisa dekat juga. Bener. Gitu, pengen nunjukin. Apalagi anak laki-laki yang ya, bagi laki-laki maupun perempuan dan semua bapak mau dari segala macam kalangan background, latar belakang, ya harus jadi orang tua yang baik juga buat anak. Gitu. Tapi kan tadi kan kalian viralnya di TikTok kan, iya kan, ayah dan anak. Yeah. Nah itu sengaja dibuat konten kayak gitu dan dipikirkan kontennya setiap kali dan harus berkonten atau gimana? Atau flow aja? Awalnya sih flow aja. Ternyata kok menarik pendapatannya gitu ya? Iya, bukan. Maksudnya banyak yang nanyain. AdSense-nya. Banyak yang nanyain. Coba dong Beh, bikin kayak gini ya, kita ikutin aja gitu. Oke, ini kita mau ngasih lihat juga komentar dari netizen yang melihat
konten-konten Baby Seiji dan Babi. Bang, butuh mamanya nggak sih, Bang? Adenya ekstrovert banget. Mamanya mana, Bang? Enggak pakai. Manisnya bapaknya. Kasih bapak sepanjang masa. Kapan dapat suami kayak gini? Sisain cowok yang respect ke pengasuhan. Buat aku, ya. Buat aku ya Allah. Ini foto, ini foto video. Gambaran masa depanku. Kalau seorang istri itu pasti sangat mendambakan suami yang seperti iya, ini. Iya, benar. Sama anak, momong, apa segala macam. Kayak kamu kan anak kamu ya. Iya, kayak aku. Aku tuh termasuk suami idaman sebenarnya. Iya, benar. Namun, sayangnya aku tidak diperlakukan baik. Lanjut. Cuma curhat. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat konten-konten dari Seiji dan juga Babenya ketika Seiji memilih baju sendiri. Ayo dipilih yang mana? Bajunya yang mana? Abang kakaknya, mana? Boleh bajunya kakaknya. Yang mana, adek? Yang mana? Coba, kan juga udah minta pilih-pilih baju sendiri. Yang bisa, ini? Dipilih aja mau yang mana tanya. Mau yang ini, mau yang ini. Mau yang ini? Dari celana dulu. Eji mau yang mana celana? Oh, kacamata. Kacamata, oke. Kacamata ini celana, ini mau. Ini celana celana ini mau enggak, sayang? Sayang. Dia ngeliatin dirinya. Coba ya, dibantu ya Babe ya. Coba sama Babe. Ada celana kuning, celana hitam dan celana coklat. Mau yang mana? Iya, mau yang tiga mana, ini, sayang? Seji. Iya. 1, 2, 3. Oh, ngeliatin tentu DP aja nih. Mau yang mana? Mau yang mana? Ini. Malu. Yang mana coba tunjuk? Mau yang mana, saya? Oh, mau pakai kacamata. Iya, pakai dulu ya. Pakai dulu ya. Pakai dulu deh ya. Oke. Dapat tuh. Bajunya. Bajunya yang mana? Yang mana nih? Ini bajunya yang ini ya. Mau milih, mau milih. Yang mana? Nih ada tiga nih. Tuh, mau yang mana? Ini mana? Enggak lihat, Om enggak lihat. Enggak lihat. Ini topi. Mau yang mana? Bingung. Dia bingung. Iya. Karena bagus-bagus semua ya. Itu baju atasannya tuh. Mau pakai itu coba. Iya. Oh, ini mobilnya? Coba. Ada mobilnya? Ini ada mobil-mobilan. Ini mobil-mobilan, yuk bawa ambil yuk. Kalau Seiji tuh tapi di rumah dia ya baju dia pilih sendiri, dia bisa tunjuk sendiri tuh. Iya, kalau lagi iseng-iseng aja, tapi nih. Kadang kalau untuk acara tertentu dipilihin juga tetap. Buka ya. Oh. Tapi buat babenya Seiji ya, kalau bikin konten sama Seiji tuh susah nggak sih kan, apalagi anak umur segini ya harus nunggu moodnya juga, apalagi kalau ngantuk, kalau lapar segala macam tuh gimana tuh? Jadi emang nggak bisa scripted sih sama Seiji, emang harus. Kayak kebetulan lagi main dan kebetulan di videoin aja gitu. Ini bajunya ya. Jadi nggak direncanain. Ah, ya ibu-ibu mumpung kita lagi ngumpulin, kita kocok siapa yang menarik aja ya. Dia sering pakai kacamata loh. Pakai topi. Buat sobat Ambiar ya, tapi umur anak segini pastinya nggak gampang juga untuk diajakin bikin konten. Yang pasti juga ini kalau misalnya mau meniru seorang Bayu Arda harus dipastikan juga bahwa tidak memaksa anak. Betul. Yang paling penting ada waktu bermain, waktu istirahat juga. Nah, kita mau kasih lihat juga seperti apa kelucuan Seiji ketika di capture oleh sang ayah. Ini. Seiji setiap babe pulang kantor. Ajo cinga ala ajo cing. Mamanya ngelihatnya gimana? Mamanya apakah ngizinin atau kadang mamanya suka namanya ibu-ibu ya khawatir gitu segala macam. Kadang memang approval dulu sih ke mamanya. Ini boleh dipost nggak gitu? Oh ya. Sampai akhirnya oh ya ini aman boleh gitu. Ada nggak yang nggak boleh diposting itu yang kayak gimana kalau kata mamanya? Ya yang pasti yang ada urusannya sama dokter-dokter atau psikologi nggak sengaja gitu sebenarnya gitu nggak sengaja ke shoot terus.
boleh. Ini kayaknya jangan deh, takutnya kita nyontohin yang gak baik gitu. Kita kan mau share-nya yang baik-baiknya aja. Share yang baik-baiknya aja, aku suka itu ya. Termasuk kita mau kasih lihat, coba buat sobat ambil. Coba kalau Cici mau joget? Kita joget ya. Kita ngeliat Cici joget, ala, coba. Ala, ala, ayo ke depannya sayangnya. Kita kasih lagu nih, kalau dikasih lagu, joget kasih gini. Tadi kayak pas masuk. Iya, ayo. Siap ya? Oh iya, di situ. Di depan. Oke. Kita kasih musiknya, kita lihat Seiji joget bareng sama kita. Buset!